sih ada di V-Level tuh? Pertama itu kita ada teknologi Screen Touch ID yang unlocknya itu di dalam layar atau di bagian depannya. Kita juga didukung oleh jenis layar Super AMOLED Display yang memiliki ukuran 6,4 inch. Kameranya juga kita memiliki teknologi dual pixel kamera, di mana kamera belakangnya itu memiliki teknologi dual pixel yang sangat cepat dan fokusnya dan sensitif terhadap cahaya. Also kita juga memiliki body 3D dengan desain terbaru, itu warnanya adalah Steri Black. Oke, performansi juga kita didukung oleh Snapdragon 660 AI yang udah didukung dengan fitur AI juga. Lalu kita untuk pengecasannya juga sangat cepat, untuk didukung oleh teknologi dual engine fast charging. Kameranya kita ada banyak fiturnya, untuk kamera depannya kita ada fitur yang namanya AI Selfie Lightning. Kita bisa edit secara live, muka kita itu disesuaikan dengan seperti di foto studio. Jadi nggak usah perlu lagi pergi lagi ke foto studio, hasilnya seperti profesional banget. Dan kita juga ada fitur namanya AI Portrait Framing, gunanya membantu user untuk bergerak atau pose sesuai dengan yang lebih bagus seperti apa. Jadi AI-nya itu membantu user itu posenya bagus di lokasinya di mana sih. Nah, AI kita itu membantu gak cuma user itu untuk gerak, tapi yang mengambil fotonya itu gimana caranya. Fitur unggulan yang membedakan dari ponsel ponsel lain adalah kita pertama teknologi Screen Touch ID. Lalu ukurannya itu juga sangat besar, 6,41 inch, memiliki bahan Super AMOLED Display yang memiliki warna 20% lebih banyak dibanding smartphone lainnya. Dan jangan lupa kita ada desain terbaru, yaitu Steri Black, dan sedikit memiliki gradasi di bawahnya seperti Stardust. Dan juga kita memiliki dual pixel kamera atau dual kamera yang memiliki teknologi dual pixel yang gunanya untuk sensitivitas terhadap cahayanya itu juga sangat bagus dan sangat cepat untuk dalam vokal atau fokus.